4 drama Korea yang dibintangi Park Ki-hoon sebagai pemeran utama paling terbaru dari genre misteri romcom. Park Ki-hoon, aktor asal Korea Selatan yang dikenal karena kemampuan akting dan pesona karismatiknya di layar. Bagi kalian yang suka dengan sosok opa satu ini, simak yuk. Pertama, Return 2018. Drama Korea yang dibintangi Park Ki-hoon yang pertama ada drama berjudul Return. Drama ini berkisah tentang To Yo-hai, seorang pengacara televisi terkenal, dan Dok Go-young, seorang detektif yang pemarah menemukan diri mereka terjerat dalam jaringan intrik. Kedua, Rookie Historian Gu Ha-ryung 2019. Drama Korea yang dibintangi Park Ki-hoon yang kedua ada drama ini. Dikisahkan pada awal abad ke-19, di tengah Joseon yang terpaku pada ajaran Konfusianisme, ada sosok Gu Ha-ryung, seorang magang yang bergelut dalam dunia sejarah istana. Ketiga, You Raise Me Up 2021. Sebuah komedi drama menceritakan tentang Du Yangshi yang mengalami penurunan gairah seks di usia 30-an. Suatu hari, ia tengah bersiap menghadapi ujian dinas sipil dan harus berkonsultasi dengan dokter urologi karena masalah gairah seksualnya tersebut. Keempat, Pandora. Benita Paradise 2023. Drama ini juga JT drama Korea yang dibintangi Park Ki-hoon berikutnya. Drama ini berkisah tentang Hong Tae-ra yang berusaha melindungi keluarganya dan menjadi ibu negara Korea. Meski hidupnya sempurna dengan keluarga yang lengkap, namun ia merasa ada yang hilang. Itulah beberapa drama Korea yang dibintangi Park Ki-hoon yang bisa kalian tonton. Seiring popularitasnya terus meningkat, Park Ki-hoon membuktikan dirinya sebagai salah satu bintang Korea yang patut untuk diikuti dalam industri hiburan global. Kalian tertarik nonton yang mana? Tulis di kolom komentar.